Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini kita saya nak bincang sedikit tentang serangan jantung atau heart attack. Serangan jantung ni satu perkara yang biasa berlaku dan satu perkara yang berbahaya yang melibatkan nyawa ya. Biasanya sakit jantung ni adalah satu kecemasan, dan kalau kita rasa yang kita ni sekarang menghadapi sakit jantung atau sesiapa di yang ada sakit ada, haruslah kita buat panggilan kecemasan ya, emergency pada hospital atau rumah sakit dan minta umpamanya minta panggilan ambulans ya. Biasanya sakit jantung ini terutama dia menyebabkan, kebanyakannya menyebabkan sakit di dada. Kadang sesak nafas, sakit di dada itu biasanya sakit yang kuat, rasa berat, rasa menekan, sesak nafas, berpeluh, muntah-muntah, dan biasanya sakit ni berterusan selama 10-15 minit hingga ke sampai setengah jam. Masalahnya sakit jantung ini dia simptom dia atau gejala tanda tu boleh jadi ada orang yang sakit jantung tapi dia tak terasa langsung sakit. Ini biasanya berlaku pada pesakit-pesakit kencing manis ataupun warga tua, dan di sebaliknya ada juga orang yang kita pernah dengar dia, bila dia kena serangan jantung terus meninggal, dalam umpamanya meninggal semasa sewaktu tidur. Jadi kita haruslah berhati-hati. Kadang-kadang ada yang pesakit yang rasa dia sakitnya tu macam gastrik, katanya rasanya tak selera, apa ni, rasa loya, nak muntah, sakit di bahagian perut. Jadi dia boleh menyebabkan kekeliruan ya. Ada orang yang sakit gastrik, dia sangka dia heart attack. Ada orang yang mengidap serangan jantung, dia rasakan dia ada sakit gastrik. Jadi kita harus berhati-hati ya. Kalau ada rasa sakit di mana-mana, di antara leher, dada dan perut ya. Perut di atas pada pusat. Jadi kita harus berwaspada. Yang ini kemungkinannya serangan jantung, terutama kalau sakit itu berterusan lebih daripada 10 atau 15 minit. Biasanya bagi pesakit yang sudah tahu yang dia ada masalah jantung, kalau sakitnya kuat dan dia suspek, dia rasa macam ada serangan jantung, kita nasihatkan dia makan ubat cair darah atau aspirin tu dan guna ubat di bawah lidah sementara menunggu perjalanan ke rumah sakit. Jikalau kita berdekatan dengan orang yang menghadapi serangan jantung umpamanya dan dia jatuh pingsan ya, pitam tak sedarkan diri, kita harus, kalau boleh kita harus bantu dengan membuat CPR. CPR iaitu kita harus menekan dada dia dan supaya jantung dia tu dapat berfungsi dengan bantuan. Kalau kita tidak ada latihan CPR memadai dengan kita menekan di bahagian dada dia, menekan dengan cepat ya, lebih kurang 60 hingga 100 kali 1 minit, yang kalau kita pernah kadang-kadang lihat dalam TV ya. Kalau bagi orang yang sudah ada latihan CPR, kita boleh juga beri pernafasan ya, pernafasan artificial sewaktu kita buat CPR itu. Apakah yang menyebabkan seseorang itu mengidap heart attack atau serangan jantung? Biasanya serangan jantung ini disebabkan penyumbatan di saluran darah ke jantung, dan penyumbatan ini disebabkan dua bahan, iaitu lemak kolesterol dan juga darah beku. Jadi apabila lemak kolesterol di pembuluh darah itu terkopek, darah akan beku, dan ini yang menyebabkan tersumbat, saluran darah tersumbat, dan seorang itu mengidapi serangan jantung.
Biasanya kita bahagikan serangan jantung ni pada dua jenis, iaitu penyumbatan yang 100% ya, atau block 100% block, dan satu lagi yang partial atau separa, tidak tersumbat sepenuhnya. Dan kita perawatannya berlainan sedikit di rumah sakit. Apakah faktor-faktor risiko yang menyebabkan seseorang itu mengidap serangan jantung? Biasanya serangan jantung ni menyerang orang yang umur 40-45 ke atas ya. Selalunya orang yang pertengahan umur atau orang tua. Faktor-faktor yang penting seperti darah tinggi, kencing manis, kolesterol yang berlebihan dalam darah, merokok, obesiti ya, atau kegemukan, dan juga yang penting faktor genetik, iaitu faktor keturunan. Satu faktor risiko yang biasa kita dengar, iaitu orang pesakit yang badannya gemuk, dia mengidap darah tinggi dan kencing manis, dan juga kolesterol yang tinggi dalam darah. Ini kita namakan metabolic syndrome ya. Metabolic syndrome ni memang satu faktor risiko yang boleh menyebabkan serangan jantung. Bagaimanakah kita mencegah dari mendapat serangan jantung atau sakit jantung? Pertama, bagi mereka yang mengidap faktor-faktor risiko seperti darah tinggi, kencing manis, kolesterol yang tinggi, itu kita nasihatkan menggunakan ubat ya untuk mengawal faktor-faktor itu. Bagi mereka yang gemuk atau obes, kita nasihatkan supaya kurangkan berat badan di antara 5 hingga 10% daripada berat badan asal. Faktor yang penting yang kita harus saya ingin tekankan di sini ialah satu, berhenti merokok. Ya, rokok itu atau tembakau itu adalah satu faktor yang besar yang menyebabkan serangan jantung dan faktor yang boleh kita ubah ya, kita ubah. Penting juga kita makan makanan yang sihat seperti memakan buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari. Ya, penting untuk kita menjaga pemakanan setiap hari. Dan juga exercise ya, atau bersukan. Kita nasihatkan bersukan sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Lebih kurang 30 minit sehari bersukan seperti berjalan, berlari atau apa-apa jenis sukan yang kita gemar. Bagaimanakah doktor mengesan seorang itu mengidap sakit jantung atau serangan jantung? Biasanya kita doktor akan membuat pemeriksaan darah ya, untuk memeriksa tahap enzim jantung di dalam darah yang dinamakan troponin, dan juga kita buat pemeriksaan elektrik ataupun elektrokardiogram. Juga kita mengambil x-ray dada dan scan jantung yang dinamakan echocardiogram. Kalau seseorang itu mengidap serangan jantung, kadang-kadang doktor akan terus membuat pemeriksaan x-ray yang dinamakan angiogram ya, coronary angiogram, iaitu dia kita doktor memasukkan ubat ke dalam saluran jantung dan kita ambil x-ray untuk mengesan di mana dan berapa persen yang tersumbat di saluran darah jantung. Di dalam keadaan yang tidak begitu kecemasan, kita boleh juga membuat CT angiogram, iaitu CT scan untuk mengesan penyumbatan di dalam saluran darah. Dan ini dapat membezakan pesakit yang mendapat serangan jantung daripada mereka yang sakit dada disebabkan penyakit-penyakit lain seperti gastrik, sakit paru-paru dan sebagainya. Bagaimanakah doktor merawat pesakit yang mengidap serangan jantung? Di rumah sakit biasanya doktor akan memberikan ubat
untuk mencairkan darah dan untuk menghancurkan darah yang beku di dalam saluran itu. Ubat-ubat itu diberi secara pil dan juga secara suntikan. Cara lain yang kita gunakan, kadang-kadang kita jalankan apa yang dinamakan emergency angioplasty, di mana kita X-ray dan kita masukkan balon ya, untuk membersihkan, untuk memecahkan darah beku di dalam saluran jantung itu, dan kita buat dalam dengan segera ya, di rumah sakit. Biasanya dalam masa 1 jam daripada sakit itu sampai di rumah sakit. Itu adalah cara yang paling berkesan untuk menyelamatkan jantung seseorang itu. Biasanya kalau penyempitan itu tidak 100% dan penyempitan itu di 2-3 banyak saluran, doktor juga boleh menjalankan pembedahan yang kita namakan bypass ya, bypass surgery atau rawatan pemintasan jantung. Biasanya pembedahan pemintasan jantung ini memakan masa lebih kurang 4 atau 5 jam dan sesuatu operasi pembedahan yang biasa kita jalankan di rumah sakit. Walaupun pembedahan ini pembedahan yang besar, tapi adalah perkara yang rutin atau biasa dilakukan dan tidaklah mempunyai risiko yang terlalu tinggi. Perkara yang saya ingin pesan ya, yang penting, selepas kita pesakit itu telah dirawat di rumah sakit, adalah sangat penting setiap pesakit jantung itu meneruskan makan ubat biasanya sepanjang hayat, untuk ubat cairkan darah, ubat untuk kolesterol dan juga ubat untuk melindungi jantung kita. Setahu kita dari statistik, lebih kurang 50% dari pesakit jantung akan berhenti makan ubat selepas setahun. Dan ini yang menyebabkan banyak pesakit yang mengidap serangan jantung yang berulang ya, dan keadaan yang berbahaya disebabkan berhenti makan ubat. Jadi amatlah penting untuk kita terus makan ubat dan menjalankan pemeriksaan mungkin setahun atau sekali atau dua kali dalam setahun, bertemu dengan doktor, buat appointment dan siasatan yang berterusan. Kadang-kala doktor akan menasihatkan pesakit untuk menjalankan apa yang dinamakan cardiac rehabilitation atau rehabilitasi jantung. Untuk pesakit yang telah mengidap serangan jantung, kita adakan program untuk memulihkan jantung. Jadi kita adakan program pemakanan, exercise ya, exercise atau bersukan atau program yang kita jalankan supaya pesakit itu menjalani hidup yang lebih sihat di masa depan. Sekian, terima kasih.